Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Perjuanganmu belum usai, wahai pejuang. Ada aku, doa kami, dan jutaan lainnya. Hai virus COVID, kamu pergilah. Kau takkan pernah menang, karena kami bangsa pejuang. Kami ucapkan terima kasih atas pengorbanan. Ya, ini terselenggara vaksinasi ini Porsiwari dengan Polres Cilegon, Polsek Ciwandan ya. Sasaran utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar jauh mau vaksin. Kan banyak tuh ibu-ibu yang tidak bisa keluar jauh vaksin. Nah, kami mengadakannya di sini dengan target 500 vaksin. Dan alhamdulillah ternyata melampaui target untuk yang vaksin. Tapi ini khusus vaksin ke-1 ya. Jadi gak antusias warga, dan itu tadi sasarannya ibu-ibu rumah tangga yang diutamakan ya, tapi yang lainnya juga boleh, tapi yang diutamakan ibu-ibu rumah tangga yang tidak bisa keluar. Pesan-pesan Pak untuk warga sekitar dan masyarakat sekitar tentang COVID-19 ini Pak. Gimana? Pesan-pesannya buat masyarakat sekitar tentang COVID-19 ini Pak. Ya, COVID-19 ini mereka sekarang udah paham, udah memang betul-betul ada gitu ya. Dan dengan adanya PPKM ini, mereka jadi ya sedikit terganggu, baik itu penghasilannya atau apa, sehingga mereka sadar sekali sekarang mau vaksin. Karena dengan ada PPKM ini merasa terbebani, tidak bisa usaha, tidak bisa keluar, makanya begitu diadakan vaksin di lingkungan sendiri, nah mereka antusias, alhamdulillah. Untuk vaksin sendiri ini Pak, gratis apa bayar Pak? Gratis ya. Vaksin gratis, tidak ada dipungut biaya, sedikit pun tidak ada. Kami bahkan jemput bola ya, para RT itu jemput bola untuk vaksin ini. Terima kasih Pak. Kegiatan hari ini untuk vaksinasi masyarakat Wonosari, terutama ibu-ibu yang tidak bisa berpergian jauh, jadi vaksinnya diadakan di Wonosari. Untuk vaksinasi itu sendiri Pak, kira-kira berapa dosis ini Pak yang hari ini? Hari ini menyiapkan 500 dosis lebih. 500 dosis lebih. Yes. Pak, kebetulan ini kan dari Porsiwari dan Polsek Ciwandan bekerja sama ya Pak Anton. Yeah. Untuk visi-misinya sendiri Pak dari Porsiwari itu apa ya Pak? Pemberdayaan masyarakat Wonosari. Oh, pemberdayaan masyarakat Wonosari. Pesan-pesan Pak untuk masyarakat sekitar khususnya di Wonosari Pak untuk adanya COVID-19 ini Pak, pesan-pesannya apa untuk masyarakat sekitar? Untuk masyarakat Wonosari, walaupun sudah divaksin, tetap jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan karena COVID ini belum selesai. Oke, alhamdulillah saya sangat apresiasi sekali, terutama kepada Polsek Ciwandan, kepada Porsiwari, dan pihak panitia yang telah terlibat di dalamnya. Dengan vaksinasi ini, kita tidak perlu jauh-jauh lagi, tidak perlu capek, lokasinya sangat dekat dan sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk vaksinasi ini Pak, pelayanannya seperti apa Pak? Alhamdulillah, pelayanan dari panitia sangat tertib, sangat nyaman, dan sangat simpel. Vaksin ini gratis ya Pak? Apa gimana? Alhamdulillah kami tidak mengeluarkan biaya spesial. Terima kasih ya Pak. Terima kasih sama.